Hey yo, hello, what's up guys? Welcome back to Sandi Gunawan channel si Sunda Gaming si anak kosan. Kembali lagi kita melanjutkan permainan yang sangat enjoy, sangat asik, sangat oke buat dimainin yaitu Mobile Legends Adventures guys. Apalagi kalau bukan Mobile Legends Adventures guys. Aduh, tapi gue minta maaf dulu kepada kalian semua. Gue baru bisa upload lagi videonya. Kemarin gue skip karena koneksi kosan gue mati guys. Mohon maaf lagi. Sebelum gue mulai, seperti biasa, gue minta dukungan kalian yang belum klik tombol subscribe sekarang juga untuk klik tombol subscribe sekarang juga guys, di bawah pojok kanan layar Anda. Betul sekali, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya, tidak dimintai apapun guys, oke? Kasih gue juga like jika kalian suka video gue. Berikan gue komentar dan saran guys. Kalau ada yang ingin ditanyakan juga boleh. Terus share ke teman-teman kalian, ke siapapun jika menurut kalian video gue ini sangat bermanfaat atau sangat menghibur buat kalian. Lalu yang terpenting jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video upload terbaru dari gue guys. Jadi kalau itu semua sudah dilakukan, langsung saja kita mulai guys. Apalagi yang kita tunggu. Jangan lupa video ini disponsorin langsung oleh Reja Bore Amberludwian. Selalu berterima kasih kepada Bapak Reja Bore Amberludwian. Terima kasih. Langsung gas kendur. Abaikan ini kasur guling. Abaikan guys, anak kosan. Minta maaf juga buat kalian kalau suara gue masih kecil atau bisik-bisik. Gedein aja volumenya guys. Koneksi gue juga masih, kalau ada baper-baper gue minta maaf, oke? Jadi langsung saja seperti biasa kita beraktivitas bermain Mobile Legends Adventure. Hal yang bisa gue lakukan yaitu selalu cek event guys. Sign in, jangan lupa. Bulanan, ini apa gue pengen. Ini syaratnya berat padahal gue pengen ini coy. Oh, tapi harus ada Eudora bintang 5. Tapi gue nggak punya coy. Jadi biarin aja premium point apa. Nah ini gimana cara dapetin Valir ya guys? Ini bisa didapetin katanya. Cuman gue nggak ngerti dapetinnya gimana tuh. Daily packnya jangan lupa diambil. Oke, gue lupa starlightnya apakah kita udah sampai mana nih. Oh butuh 40, berarti kita langsung cek di bawah ada mail. Dapat Mia 10 lagi guys dari anggota guild kita guys. Sangat baik hati sekali. Claim and send. Jantung hati kalian, berbagi jantung, berbagi hati bersama teman tercinta Anda. Lalu ke fitur guild. Check in tiap hari biar nggak dikena kick ya guys. Nah ini kena kick nih, mohon maaf ya Arpa. Arpa gue kick. Ada 2 slot lagi buat kalian yang mau bergabung ke guild gue yang servernya sama tentunya 30063. 2 slot kalian langsung cek di ID 25221529 63 guys. Itu ID gue guys. Atau cek di deskripsi ya. Tontonin juga video-video gue juga. Gue taruh linknya di deskripsi guys. Guild boss gue kerjain ini nanti belakangan. Donasi ya tentu kita donate buat kawan-kawan kita dong. Siapa lagi sini? Oh, RRQ Lemon sudah masuk guild gue. Selamat datang RRQ Lemon. Kalau gue sambil ngerekrut aja lah. Kalau penuh terus isi guildnya mantap ini soalnya. Kok jadi gini ya? 4 aktif donate only sip. Udah hampir mau level 4 guild kita guys. Guild shop ada apa nih? Ada yang bisa gue beli nggak? Nggak bisa, gue udah beli ini tadi. Gue juga lagi nabung buat beli high loss atau estes tuh 18.000 donation. Guild shop ini adalah donation apa namanya? Itulah pokoknya lah. Lalu ceklah market kalian guys.
Kalau ada yang bisa dibeli dengan harga murah, kalian beli guys, diskonan terutama nih. Kalian gak akan rugi beli ini, namanya material buat tempat equip kalian ya guys. Jadi salah satu trik untuk menjadi kuat adalah selalu cek market, beli apa yang bisa kalian beli di sana guys. Kalau top up di sini mahal banget coy. 75.000 dapat 3.500 diamond doang tuh. 15.000 70 diamond. Apa-apaan ini? Hal OPM nggak ada campaign-nya tentunya. Ambil treasure kalian. Nah, kalau udah di fitur ini biasanya gue langsung klik di kanan nih, ada quest. Seperti biasa gue udah cicil ini quest biar nggak terlalu panjang durasi gue ketika gue bikin konten ya guys. Perform premium summon satu kali. Ini gue udah siapin juga bahannya, jadi gratis ini. Kita pakai ini aja sekali, gratis. Gue sengaja belum gacha-gacha lagi, mau ngumpulin sebanyak-banyaknya material buat gacha. Jadi yang kalau begini-beginian gak apa-apalah, sedapatnya aja. Cuman ngejar quest doang kok. Lalu diarahkan langsung menuju time portal guys. Ini time portal yang sangat paling gue sukain, yaitu apa namanya, Celestial Mr. Land nih. Gak perlu banyak-banyak klik, tinggal support di belakang bosku. Tinggal start battle, 3 bintang kita hanya tungguin. Lihat tuh. Gord, gila. Sistemnya Celestial Mr. Land ini guys, yang mati akan digantikan sama backup-annya di belakang begitu. Jadi kita nggak perlu banyak klik 9 kali kayak Crusade. Aduh, itu gue males banget sebenarnya ya, tapi harus kita kerjakan. Salah satu trik kalian menjadi kuat di Mobile Legends Adventure adalah harus kerjakan semua hal yang bisa kalian kerjakan di game ini guys. Stepnya bisa kalian suka-suka sendiri sebenarnya. Cuman usahakan jangan sampai ada yang kelewat ya, karena akan sangat sayang guys. Nah, lihat Franco masuk, temennya ada yang mati itu masuk lagi clean guys. Begini cara mainnya. Di hamehameha Gord, tenang, di petir Eudora. Gila Gord gua coy, sangar pisan. Oh ya, gue mau berterima kasih juga buat kalian yang sudah nontonin video gue, sudah subscribe video gue. Tunggu momen gue bisa berikan giveaway buat kalian para subscriber Sandi Gunawan, si Sunda Gaming, si anak kosan ya. Jadi yang belum silakan subscribe channel gue, gratis, bahkan bisa dapat giveaway dari gue guys begitu. Jangan sampai kelewatin, pokoknya aktifin lonceng notifikasinya. Oke. Sambil main sambil dapat giveaway kan. Aduh, menguntungkan banget. Udah berganti Jilong sama Xbox, berarti yang mati dari gua adalah Gord dan Aurora, guys. Tapi jangan khawatir, kita dapat bintang 3 di sini. Celestial Mystery Land. Oke, ini dia. Ke atas. Ngeling gak nih? Kok gak ngeling ya? Biasanya kalau kembar-kembar itu harusnya ngeling gitu loh. Nah, yang trial ini, waduh, yang ini gak bisa gue refresh guys. Ketutupan nih. Ketutupan. Ya, sudahlah. Kita challenge aja langsung. Mau gak mau itu ketutupan sama facecam gue guys. Jadi ada plus minusnya, dimanapun gue naro ini facecam guys, jadi gue masih bingung ini. Tapi ya sudahlah gitu kan. Terima konsekuensinya aja guys. Waduh. Oke, udah kelar. Hadiahnya kecil pasti, ini cuma 17.000 doang. Karena cuma 1.000 battle powernya dia.
Nah ini yang gede ini si Alucard nih, cuman dia susah tuh. Ini milih hero ya. Ini udah milih hero semua, tapi Grok gue harus ganti. Pakai siapa lagi dong yang milih hero? X-Bog. Oke, gas. X-Bog bisa nggak sih sebenarnya tadi? Oh, X-Bog nggak bisa guys. Oh, melee semua bisa dong. Kroyok aja nih Hylos, sok badak dia. Waduh, X-Bog gue sekarat anjir. Menang guys. Anjir, Alucard gue mati sama X-Bog. Kelar nih, yang satu nih War Deity. Alucard minta hero-hero bertipikal pria yang harus berantem sama dia nih. Kebetulan ini udah pria semua, jadi cuman ini kemarin gue agak kesusahan di sini, gue tarik mundur dulu Alucard. Seperti ini aja nih. Nah, gas ke lur. Ini strong banget ini Alucardnya. Nah, yang dicabok kok Alucard gue dulu, guys. Mati dong. Hylos gue juga berasa kesakitan dia sama Alucard yang satu ini. Bisa nggak tuh dia nahan tuh kira-kira? Heal dulu, nice. Menang sih ini. Aduh, kamehamehan dulu. Oke, kasih jempol buat Gord. Tuh, kan dapat 250.000 battle experience nih. Dapat lagi begitu, guys. Kumpulin aja selagi belum ada hero yang kalian inginkan, kalian kumpulin aja. Oke, ini time portal dengan demikian udah kelar. Daily gue juga udah kelar nih. Kita balik dulu. Jangan lupa cek dulu di rumah kita dulu, jangan keluar-keluar. Ada yang minta diffusion nih, kayaknya yang tadi kita dapat Aldous nih kayaknya nih. Oh iya betul. Quick fusion aja. Ada lagi? Nggak ada. Arena tadi gue udah jalanin ya. Naik turun terus gue di master coy. Susah banget berkembang. Tavern juga nih udah gue kerjain tadi. Berarti kita langsung saja menuju ke labirin guys. Aduh ini sangat disayangkan. Gue hanya dapat S doang. Kemarin susah ternyata ini. Gila sih labirin udah susah banget ini. Kemarin gue main di handphone dan kalah ya, nggak bisa bunuh bosnya. Ternyata strong parah bosnya coy. Semoga kali ini gue bisa ratakan itu yang namanya labirin dengan triple S guys. Baper nih, tolong dimaafkan, dihapunten. Kita harus benar-benar selalu ngejar benediction ya. Oh ada tangga ya, mau nggak mau gue harus turun dulu ke bawah, ambil sesuatu di bawah. Lama-lama jadi susah juga sih ini labirin guys. Padahal gue udah battle powernya udah jauh di atas bosnya, masih aja bosnya sakti gitu. Tangga dulu yang gue ambil, kita turun dulu. Oke, pas banget. Untung belum gue apa-apain nih, jadi kita bisa buka segelnya guys. Kalau segelnya nggak kita buka, kita nggak bisa bongkar itu seluruh batu-batuan yang ada di sini nih. Aduh, pakai baper segala lur. Terbukalah segel, nice. Ada pinjaman hero biasanya di sini ya. Ah, ini dia. Aduh, Gord lagi. Gue maunya palir. Pinjamannya, pelit banget sih ini. Ada satu tangga lagi yang belum gue cek, tapi gue lupa tuh tadi klik yang mana ya. Darah coy, gue mau coba ngincer darah aja. Tangga yang ini gitu. Nah, yang ini udah rupanya, berarti yang satu lagi yang kanan yang ini.
ada apa di sini sekarang? Wah, ini mah disuruh kita buka ini. Kalau nggak diginiin, kita rugi, guys. Tuh, kan? Bener, kan? Harus begitu. Ini pinjamannya. Please, elemental tipe, guys. Valir. Ini caranya battle power kalian meningkat terus di berkali-kali lipat di sini, guys. Yang kalian nontonin video gue sebelumnya tuh. Main yang lama memang main labirin ini sih, guys. Aduh, god lagi, coy. God, gue dapat berapa biji tuh? Benediction, gue pakai, coy. Wow, gue pakai banyak god nih biar kece. Aduh, satu lagi ketutupan, anjir, gimana caranya ya? Aduh, ketutupan satu lagi, anjir, gue nggak ngerti lagi. Ya udahlah, begini aja lah. Pakai acara ketutupan facecam segala sih. Kayaknya paling bener gue naruh facecam di atas deh, guys. Waktu sama resonan ketutup gak apa-apa lah gitu. Ini daripada hero, gue, guys, gue nggak bisa milih, anjir. Kalau pada mati gimana coba? Attack speed, spell. Ah, itu biarin dulu beku, yang ini aja dulu. Ah, bisa sih ini gue kecilin dikit supaya buat narik ini. Anjir, ini susah banget ditarik. Oh, gini, guys. Ini gue tarik dulu nih. Estes. Nah, ini klik. Nah. Cakep. Udah pakai banyak gourd. Nah, soks ya. Gourd 3 biji, lur. Buah edan. Kamehamehanya banyak ini mah. Ush, hampir aja si Argusnya nyekil. Heal. Kamehameha lagi. 3 gourd, gila, luar biasa. Labirin mode 3 gourd. Edun lur, etam. Ujir, dapat ungu, guys. Mantap, material ungu nih, darah buat si high loss gua. Ini dong, magical powernya nambah. 124k battle power. Kamehameha. Heal. Osh, Laylanya nggak bisa nyekil kamehameha lagi. Gila, ngeri banget pakai 3 gourd loh. Buah edan, lur. Buah edan dia mah. Dapat lagi darah lumayan. Kita kasih heal dulu. Lanjut ke lantai 2. Gue langsung ngejar itu dulu biar aduh ditutupin. Aduh, nemu lagi. Ush. Wajib kita langsung bantai dulu nih. Hero kita nanti mati gimana coba? Kamehameha lur, 3 hero kena. Kamehameha lagi lur. Kamehameha lagi gul, 3 hero kena tah. Wah, medet pisan pakai 3 god. Kamehameha lagi. Anjir. Kamehameha mulu nih god. Apa ya ini ya, critical damage. Kasih criticalnya nambah. Critical damage itu mah bukan increase. Critical rate. Bom yang atas ah. Benediction lagi dong, always dong. Supaya battle power kita berlipat-lipat ganda, guys. Semoga dapatnya elemental tipe lagi ya, si babnya. Nggak sempet dia. Wah, gila, guys, pakai 3 god medet, guys. Tapi kalau dipakai buat real itu rugi, guys. Kalian mahal. Nah, lo darah ah. Ini deh,
beku dia. Ish, nempel doi. Awan. Ush, tadi gue lupa lihat battle powernya hasil dari apa namanya elemental tipe tadi tuh. Kamehameha lagi. Kamehameha lagi coy. Kamehameha lagi. Gelo. Gelo ya mah. Edan pisan. Nah, dapat lagi euy. Nih, hasil dari gue main benediction, guys. Battle power gue berlipat-lipat 180k loh. Subscribe channel gue pokoknya. Ilmu ini guys, gue nggak pelit ilmu guys bermain game itu. Salah satu trik ya harus dimanfaatkan, ada fitur dimanfaatkan begitu. Tarahlah. Iya. Turun guys. Lantai 3 nih, ada yang apa yang bisa kita kerjakan di lantai 3? Ush, di blok barisan atasnya. Ada benediction sih, gue ambil lagi benedictionnya sih. Ambil dong. Ngapain takut? Yang ini dulu. Berapa tuh? 190k guys hasil dari benediction guys. Menambahkan persentase buff epic kepada hero-hero kita itu sangat berguna. Gila, kamehameha double kamehamehanya. Kamehameha lagi dong. Mana satu lagi belum kamehameha? Bulat-buletan. Nice. Kamehameha. Oke. 3 kamehameha ta. Attack speed darah coy. Kurang bagus pilihannya guys yang tadi. Yang ini dong gue hajar nih. 200k guys, bayangin guys betapa mudahnya nambahin battle power di labirin mode. Gila gila gila. Gue dapat pinjaman god 3 biji, gila banget. 2 biji sih pinjamannya sebenarnya. Cuman efeknya jadi begini banget anjir. Tegameha-meha loh. Dapat ungu lagi guys. Darah lagi, critical rate-nya dulu dong. Bukannya dari tadi gue dapat itu. 220k coy. Coba lihat nih, coba critical rate-nya keluar nggak? Kamehameha lagi, kamehameha lagi. Gelo anjir, pakai gore 3 biji coy. Mantep pisan anjir. Critical rate lagi coy. Lanjut ke lantai terakhir, gue nggak mau gagal lagi di sini guys, gue pengen triple S. Malu lah ditontonin kalian ya kan. Wah, bosnya udah keluar tuh. Benediction coy, ini dulu lah battle. Berapa? 235k coy. 3 gore 3 kamehameha. Aduh, keburu nyekil dia si Argus. Yah. Kena ke Laylanya belakang. Wish, Laylanya nggak dibolehin nyekil sama sekali sama si Gord-nya. Edan pisan. Aduh, baper coy. Mohon dimaafkan coy. Koneksi seadanya anak kosan coy. Uh. 30% lagi magic powernya. Baper wae ya teh kumaha. Habis ini gue mau bekuin itu si bos
Gue bekuin, gue kasih bom dia biar tahu rasa. Baper, ini ngebom aja baper. Beku mana? Baru aing bongkar belakangnya. Ada lagi. Aduh, gue nggak bisa main benediction lagi dong. Si cairannya sih, bisa sih main sekali. Ntar gue lihat dulu ya, apa yang bisa gue manfaatkan dari sisa satu tower lagi benediction. Gue ambil pull. Semoga gue hoki guys. 270k battle power, gila banget ini. Kamehameha. Anjir dikumpulin sama si Tigreal. Kamehameha lagi. Rata lu, rata. Aduh. Bukan rejeki guys. Gak dikasih. Belakang dulu dong. Gak dikasih coy, harusnya kalau tadi dapat elemental bisa sampai 300k kita. Kasih kamehamehanya lagi. Ush. Gak bisa ngapa-ngapain lawannya, lihat. Ngeri kan pakai 3 gourd. Nah, ini dia. Sekarang baru saatnya kita balas perbuatan dia kemarin yang ngasih gue rating. Berapa? S doang kemarin. Gila ini, harus gue lawan guys. 287k versus 169k guys. Gasken, tolong dihajar di kamehameha sedan-edannya. Waduh, kamehameha lagi. Heal dulu, kamehameha lagi. Heal dulu. Wah, ini mah harusnya menang dong. Sisa kroco doang. Oke, nice banget guys. Subscribe channel gue guys. Triple S guys. Equip ungu menanti. Ini dia buat elemental. Bagus banget. Gak sia-sia coy. Kita dapat pinjaman 3 gourd. Efeknya benar-benar sangat gue rasakan di sini. Quest gue juga kelar nih. Dihadiahin banyak diamond langsung coy. Oke, kalau begitu itu udah kelar. Gue akan ke heroes dulu dong. Gajian dulu nih. Hero-hero gue nih, ganti equip dulu. Nah. Yah, kurang. Bahan tempatnya kurang. Si God minta apa dia? Baru dapat set biru dia rupanya. Materialnya kurang guys. Nggak apa-apa, Aurora. Nggak apa-apa. Gue punya ide ya, kita buangin aja di sini. Ini runtah yang gue dapetin, guys. Udah ada 16k sih, tapi mahal banget itu. Nih, gue buang-buangin di sinilah. Harusnya gue bisa dapat banyak di sini ya, material. Karena nggak pada dipakai juga sih. Kebanyakan juga buat apa gue taro-taro. Nih, yang udah plus-plus 3 juga tuh. Banyak coy. Tuh, dapat 63k kan? Nah, ini salah satu trik kalian menjadi kuat guys. Di Mobile Legends Adventure. Dah, sisanya gue pegang dulu. Ada deh itu. Nah. Oke, udah. Baru dah kita kuatin guys tempat saya dan Edana. Gimana ilmunya, menarik nggak? Sedot lur. Ini sebenarnya nggak bagus dicok. Nah, yang bagus tuh yang begini guys. Kalau dipakai sama elemental hero magic power up 60. Jadi kalau bisa carilah yang pas sama elemental tipe kalian guys equipnya. Tapi sementara ya gue up-up aja sih. Toh nanti juga dia bisa kita balikin si materialnya. Kita dismantle aja barang yang udah kita nggak perluin lagi. Baliklah jadi material buat nge-up equip gitu guys.
Tuh, salah satu trik untuk menjadi kuat tuh Mobile Legends Adventure. Hanya tontoninlah channel gue lah, subscribe dong. Subscribe itu wajib guys, gratis loh. Udah kelar nih. Quest gue juga dapet. Starlight Pass gue dapet lagi nih. Mantap. Apa yang gue bisa dibeli dengan dua? Wah, enggak lah, gue ngapain beli beginian. Gue nanti kumpulin buat beli ini nih. Buat cari palir, coy. Gue masih sangat berharap palir ada di line up gue. Oke, semuanya udah hampir kelar. Gue akan cek campaign. Selama beberapa hari gue mentok di sini, guys. Battle for Wish kalian jadi berapa? 87k, guys. Apakah gue sudah bisa lewatin ini? Ekut juga sangat berpengaruh ke battle power tentunya, pasti itu. Aduh, mati, euy. Mati. Aduh, kuat juga tuh dia. Oke, kena stun. Beku. Aduh, keburu mati. Oke, mati, di heal dulu. Oke, heal lagi. Oke, kuat guys, sisa kroconya doang mah. Oke, nice banget guys. Hero gue udah bisa tembusin nih. Gara-gara upgrade dan equip. Level stack equip masih jalan itu bagus juga guys. Kalau gue, hero-hero gue stuck semua karena gue masih pegangin diamondnya supaya belum gue pakai buat gacha. Gue pengen gachanya langsung sekalian banyak gitu guys. Satu-satu itu terlalu berjudi gitu guys. Gak pasti. Aduh, baper deh coy. Minum dulu guys, haus guys. Nggak bacot, pokoknya teh haus, apal tuh. Kuat nih. Mantap. Berhasil kita jebolin lagi. Chapter ke 16/4. Diamond gue udah gak berasa, udah 7800 lagi aja nih. Nanti gue gacain. Sama orang yang jago gacha ya nanti. Lihat aja nanti tanggal mainnya. Oke, kuat nih. Gak ada yang namanya, apa namanya? Gak ada yang namanya, jir ini apa, Odette nih. Gak ada yang namanya hero gagal guys. Kalau seperti mereka bentukannya. Hero sampah itu yang creep-creep yang bintang 2 itu baru sampah. Memang tujuannya dipakai untuk di dismantle aja itu hero. Hero-hero lain ya. Xbox begitu-begitu guys. Wah. Lambaikan tangan ke kamera guys, gue udah gak kuat campaign di sini guys. 16/5 ya ini. Mari kita balik dulu. Hal terakhir yang biasa gue lakukan yaitu guild boss. Ini hal yang biasa gue lakukan ya guys. Buat kalian nih yang sering bertanya-tanya, "Bang, main server mana? Main server di mana? Main server di mana? Main di server mana? Guild-nya ID-nya berapa? ID abang berapa?" Budayakan membaca, guys. Gue udah taruh itu semua di deskripsi. Jadi, cari aja di deskripsi datanya lengkap tentang gue, guys. Servernya di mana? Guild gue ID-nya berapa? ID akun gue berapa? Ada di deskripsi semua, oke? Sama link-link video-video gue sebelumnya juga ada di deskripsi semua. Jadi tenang aja, gue udah taruh di situ sedetail-detailnya, guys. Semantap-mantapnya buat memudahkan kalian, begitu.
tim cadangan. Sebelumnya gue juga sangat ngejagoin Alucard ya, tapi entah kenapa hero gue tuh berpihak ke arah elemental tipe guys. Jadi mau gak mau gue harus banting setir, bongkar semua line up hero gue termasuk Alucard yang notabene adalah kojo gue, kesayangan gue, harus gue relakan diganti semua tipenya elemental begitu guys. Jadi aduh sangat haneul pisan HTT. Mau gak mau ya itu, demi menjadi kuat soalnya. Oke udah kelar nih. Eh ada hadiahnya tuh. Udah lewat. Cek email, biasanya dapat hadiahnya di email. Nah kan ada di email kan. 50 doang, gak apa-apa. Gak ada yang bisa gue ini. Waduh gak ada dong. Gue balikin dulu ke Grandmaster. Balikin dulu ke Grandmaster lah. Anjir, ngeri-ngeri banget itu. Battle powernya pada gede-gede. Gue masih stuck nih. Sebelum ada perombakan namanya Palermo, gue belum rombak guys. Gue akan sabar aja. Gold sama battle experience gue juga udah sangat banyak banget kok. Kalau ada tinggal klik-klik-klik doang juga kelar. Dah, balik ke Grandmaster. Sisanya gue taruh lah sebanyak-banyaknya buat nanti. Nih, data gue nih. Tuh. Tuh, silakan tuh yang cari-cari data gue. Dengan begini, gue tutup video kali ini, guys. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin channel gue. Jangan lupa tonton juga video-video gue yang lain. Linknya ada di deskripsi. Yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Gue selalu ngingetin untuk subscribe itu gratis, hanya bermodalkan jari, klik ke tombol merah, padamkan lur. Lalu like video gue jika kalian suka. Share. Jika menurut kalian video gue ini bermanfaat nih, wah bagus nih videonya, menghibur nih, share. Terus komen jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ngasih saran buat gue supaya jadi lebih kuat. Begini bang, gitu, gue terima itu. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari gue guys. Oke, sekian aja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di next video Sandi Gunawan Channel. Si Sunda Gaming, si anak kosan, hatur nuhun sadayana. Dadah.